Pihak Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung menyemprot disinfektan di sekitar Yayasan Darut Tauhid, Geger Kalong, Bandung, Jawa Barat. Penyemprotan telah dilakukan selama 3 hari berturut-turut sejak tanggal 28 setelah Agim terkonfirmasi positif COVID-19. Masjid Darut Tauhid juga sudah ditutup terhitung sejak tanggal 27 Desember hingga 2 Januari mendatang. Kini AAG menjalani isolasi mandiri di RSPAD Jakarta. Dari Satgas Kelurahan bersama 3 pilar, bersama Babinsa, Babinkam Timas. Ini rutin, titiknya juga kita bervariasi. Namun untuk saat sekarang, kita prioritaskan ke wilayah-wilayah yang memang ada terkonfirmasi positif COVID. Kalau dari Dinas Kesehatan Kota Bandung sudah melakukan tracing di daerah sini? Sudah. Jadi kemarin kami satgas di sini dengan 3 pilar, juga dengan puskesmas, dengan kecamatan. Ketika kami menerima informasi, kami langsung konfirmasi dan koordinasi. Kemarin juga dokter dari puskesmas Wedang langsung menyampaikan kepada kami, sudah melakukan sekian orang dan proses.